Kan tuh lagi di Cibo Channel. Pagi ini saya akan mau punai. Sekarang usianya sudah 9 hari sudah nurut. Tuh ini pur yang dicampur dengan air, cuman nggak terlalu encer. Ini pisang yang dipotong dadu seperti ini. Potong-potong dadu. Pisang yang sudah dipotong dadu yang akan menjadi dasar di temboloknya. Nanti kemudian saya akan kasih pur topsong. Turun. Kalau susah mematuknya, paruhnya sedikit dibukakan aja oleh jari kita. Nanti juga dia akan mematuknya sendiri. Ush, berebut. Turun. Ini tisu buat mengelap nanti bekas lolohan, karena di lehernya atau di patuknya itu suka basah dengan pur ini. Oke, saya akan loloh dengan pur dengan cara dicubit satu persatu, digeleng-geleng, nanti dimasukkan ke mulutnya. Ini segini. Kalau waktu usia 4 hari, karena untuk disedot oleh sedotan ini dan diloloh oleh sedotan ini dimasukin ke parutnya. Kalau sekarang usianya udah besar, ya diusahakan agar pur ini nggak terlalu encer dan bisa digeleng-geleng oleh tangan. Wah, berebut susah. Hmm.
misalkan jam sekarang jam 7 pagi sebelum ada matahari muncul, itu setelah beres makan, beres melolong, itu saya akan jemur agar sehat. Ini ada kemungkinan 2 hari lagi saya akan kasih purnya itu yang pur kering, karena sudah bisa matok-matok kalau usia 10 hari ke atas. Saya loloh sehari 3 kali, pagi jam 7, siang jam 1, dan sore jam 4, jam setengah 5. Kasih pisang lagi di lolohan terakhir. Wah. Ini sama yang besar. Duh, ampun. Mantap. Teknik seperti ini nanti kalau misalkan udah besar, dia akan nyamper ke tangan kita kalau di tangan kita ada makanan. Jadi dia akan ngerti di mana dia nyamper ada makanan. Sip, mantap. Wah. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Nanti saya akan kembali sambung di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi